Kumaha Damang, saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya, Auriga Agustina. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Truk tabrak 5 kendaraan lain di Jalan Raya Sukabumi, Cianjur. 6 orang tewas. Cuaca ekstrim memicu terjadinya hujan es dan angin puting beliung di Kuningan dan Bandung Barat. Nelayan Pangandaran kembali adakan ritual sedekah laut dengan melarung sesaji berharap tangkapan melimpah. Kita ke informasi pertama, kecelakaan maut terjadi di jalur tengkorak Jalan Raya Sukabumi Cianjur, Kabupaten Cianjur, Minggu siang. Truk bermuatan terigu menabrak 5 kendaraan lain. Akibatnya, 6 orang meninggal dunia dan 3 orang luka berat. Kecelakaan terhadapkan Indomaret, Bupalatang. Satu unit truk bermuatan terigu menabrak sejumlah kendaraan di Jalan Raya Sukabumi Cianjur, tepatnya di Kampung Cipadang, Desa Cikancana, Kecamatan Warungkon, Kabupaten Cianjur. Tak hanya kendaraan, truk juga menghantam rumah warga dan pohon. Peristiwa ini menewaskan 5 orang, 3 orang mengalami luka berat, sementara 1 orang mengalami luka ringan. Seluruh korban dibawa ke RSUD Sayang Cianjur. Diduga kecelakaan maut disebabkan truk dari remblong. Truk itu melambung dari remblong, melambung ke kanan, hantem ke mobil truk, hantem lagi ke pohon-pohon dan ke rumah. Oke, termasuk motor kan ya? Termasuk motor, betul. Setelah sempat dirawat, satu orang yang mengalami luka berat akibat kecelakaan maut di Jalan Raya Sukabumi Cianjur, Kabupaten Cianjur meninggal dunia pada Minggu sore. Sehingga jumlah total keseluruhan korban yang tewas yaitu 6 orang. 3 korban yang mengalami luka berat saat ini masih dirawat di IGD RSUD Sayang Cianjur. Dari 6 korban yang tewas, identitas 4 jenazah sudah teridentifikasi, sementara 2 jenazah lainnya belum teridentifikasi. Kesulitan ketika korban sampai ke IGD dan korban yang maupun sampai yang kamar jenazah langsung IKFM, korban sudah tanpa identitas, Pak. Handphone dan dompet sudah tidak ada. Apakah tubuh korban hancur begitu, Pak? Atau bagaimana, Pak? Tubuh korban sebagian jenazah hancur dan harus dirapikan di sini, Pak. Seluruh korban kecelakaan maut di Jalan Raya Sukabumi Cianjur akan mendapatkan santunan dari pihak Jasara Harja sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. Santunan tersebut akan diserahkan kepada ahli waris. Untuk korban yang meninggal dunia, Jasara Harja memberikan santunan, menyerahkan santunan sebesar 50 juta rupiah kepada ahli waris yang sah. Sedangkan untuk yang luka-luka, akan diberikan jaminan biaya perawatan rumah sakit, maksimum 20 juta rupiah. Pada Minggu malam, seluruh identitas jenazah korban kecelakaan maut di Jalan Raya Sukabumi Cianjur akhirnya teridentifikasi. Korban yang meninggal yaitu Mulyana, Ahmad Sirojudin, Roni yang merupakan sopir truk, Jendi, Reka Agustian Nur Hidayat, dan Fani. 5 jenazah korban sudah dibawa pulang oleh pihak keluarga, sementara 1 jenazah lainnya masih menunggu pihak keluarga. Rendra Gozali melaporkan dari Kabupaten Cianjur. Sementara diduga kelelahan dan memiliki riwayat penyakit lambung, sopir truk di Sumedang meninggal dunia dalam perjalanan. Seorang sopir truk ekspedisi meninggal dunia dalam perjalanan mengirim barang dari Kabupaten Bandung menuju ke sejumlah wilayah di Jawa Tengah. Korban bernama Endang Supriyatna meninggal dunia di jalur Cadas Pangeran, Pamulihan, Kabupaten Sumedang. Korban diduga kelelahan dan memiliki riwayat penyakit lambung. Di jalan, Pak, mau ke Cirebon, sesak napas di jalan, agak kuat, satu pinggir dia turun dari mobil, Langsung berangkat, ini baru berangkat tapi nggak ada apa-apa? Nggak ada apa-apa, waktu berangkat sehat-sehat aja. Polisi yang mendapat laporan langsung bergegas ke lokasi kejadian bersama tim Inavis Polres Sumedang. Usai diperiksa, polisi memastikan tidak ada bekas kekerasan di tubuh korban. Tidak,
terkait pemeriksaan kita tadi di lapangan, bekerja sama dengan Inavis, kemudian dinas kesehatan dari Puskesmas Tanjungsari, untuk di badannya kita tidak ditemukan bahwa adanya kekerasan di tubuhnya. Setelah dievakuasi, jasad korban pun dibawa ke Puskesmas Tanjungsari untuk divisum. Agun Gunawan melaporkan dari Kabupaten Sumedang. Ya, masa transisi musim atau pancaroba menyebabkan terjadinya fenomena hujan es di sejumlah wilayah di Kuningan dan Puting Beliung di Bandung Barat. Hujan es disertai angin kencang melanda sejumlah wilayah di Kuningan pada Minggu sore. Fenomena yang terjadi secara serentak dan terjadi hanya 10 menit merusak atap rumah warga. Hingga Minggu siang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kuningan masih mendata jumlah rumah warga yang rusak akibat hujan es dan angin kencang. Menurut BMKG, hujan es disertai hujan dan angin kencang berdurasi singkat banyak terjadi pada masa transisi atau pancaroba musim, baik dari musim kemarau ke musim hujan atau sebaliknya. Jika di Kuningan terjadi hujan es, di Kabupaten Bandung Barat justru dilanda Puting Beliung. Akibatnya puluhan bangunan dan fasilitas umum di Padalarang dan Batu Jajar rusak. Puting Beliung memporak-porandakan atap rumah warga. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa Puting Beliung, namun warga untuk sementara mengungsi ke lokasi yang lebih aman. Puting Beliung disertai hujan deras juga dipicu masa transisi musim atau pancaroba. Yang memburu anggota TNI dan polisi yang melanggar disiplin, petugas gabungan dari TNI dan Polri merazia sejumlah tempat hiburan malam di Kota Subang dan Kota Badung. 3 tempat hiburan malam di Ranggawulung, Kota Subang disambangi Detasemen Polisi Militer Subdenpom Subang mencari anggota TNI khususnya Angkatan Darat yang melanggar disiplin. Mereka memeriksa satu persatu identitas pengunjung serta pegawai kafe. Petugas juga memeriksa barang bawaan untuk memastikan tidak ada barang terlarang. Dalam razia ini, petugas tidak menemukan adanya anggota TNI yang melanggar disiplin. Karena kita sasaran belum tercapai. Karena untuk sasaran TNI, khususnya Angkatan Darat, sementara masih nihil. Untuk malam ini kita diadakan di 3 lokasi. Di Cafe John, Wik, sama Rangga Inn. Hal serupa juga dilakukan oleh petugas gabungan dari TNI dan Polri di Kota Bandung. Mereka mendatangi dan memeriksa 7 tempat hiburan malam. Dalam razia ini, petugas gabungan hanya menyasar anggota TNI dan Polri yang melanggar hukum mendatangi tempat hiburan malam. Dalam hal ini kami belum mendapatkan hasil, namun ada terindikasi. Ada beberapa oknum yang sudah kami dapatkan, tetapi secara detail masih dalam pendataan kami. Jika ditemukan adanya anggota TNI dan Polri yang melanggar disiplin, mereka akan diserahkan kepada atasan yang berhak menghukum. Zainal Arifin dan Muhammad Riza melaporkan dari Kota Subang dan Kota Bandung. Ya, untuk kesekian kalinya, dengan alasan masih sakit, Doni Salmanan terdakwa kasus penipuan investasi perdagangan opsi biner melalui aplikasi Quotex tak hadir di Pengadilan Negeri Bali Endah Kabupaten Bandung. Sidang ketiga kasus dugaan penipuan investasi perdagangan opsi biner melalui aplikasi Quotex dengan terdakwa Doni Salmanan kembali dilakukan secara daring di ruang sidang Utama Kusutma Atmaja Pengadilan Negeri Bali Endah Kabupaten Badung. Dalam sidang, jaksa penuntut umum menolak seluruh eksepsi yang diajukan kuasa hukum Doni Salmanan sebelumnya karena sudah masuk dalam pokok perkara. Kuasa hukum Doni Salmanan meminta hakim agar seluruh korban dalam kasus ini dihadirkan dalam agenda persidangan nanti. Kasus dugaan penipuan investasi ini menyebabkan para korban mengalami kerugian 24 miliar rupiah. Ya, beberapa kasus kriminal di Jawa Barat kami sajikan dalam kilas kriminal berikut ini.
Pencurian uang kotak amal masih saja terjadi di Masjid Agung Wadul, Kabupaten Sumedang. Awalnya pelaku berpura-pura salat, melihat situasi aman, pelaku memindahkan kotak amal yang sebelumnya berada di teras masjid ke dalam masjid. Pencuri mengambil uang dari dalam kotak amal diperkirakan berjumlah 3 juta rupiah. Pencurian uang kotak amal baru disadari oleh pihak masjid pada malam hari. Dua pelaku ruda paksa atau perkosa gadis yang masih di bawah umur ditangkap polisi di rumahnya saat sedang tidur di Kabupaten Cirebon. Kedua pelaku menyetubuhi korban dengan ancaman menyebarkan video korban yang sedang bermesraan dengan kekasihnya yang direkam oleh pelaku beberapa waktu lalu. Perbuatan kedua pelaku terbongkar saat korban melaporkan kejadian pemerkosaan kepada orang tuanya. Atas perbuatannya, kedua pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara. Petugas Satuan Narkoba Polres Tasikmalaya menangkap Yayan Sopian, seorang tersangka pengedar narkoba jenis sabu di rumahnya di Cipedes bersama barang bukti 3 bungkus sabu-sabu seberat 1,2 kg. Diduga tersangka mendapatkan barang haram itu dari Jakarta. Saat ditangkap, tersangka tengah mabuk narkoba. Polisi masih mengejar pemasok narkoba. Sedang tersangka diancam hukuman minimal 12 tahun penjara. NR, seorang perempuan paruh baya warga Banjarsari Ciamis, ditangkap polisi setelah dituduh menipu puluhan korban dengan kerugian mencapai lebih dari 600 juta rupiah. Tersangka menipu korbannya dengan menggunakan penawaran investasi dengan keuntungan tinggi, 24% hanya dalam 1 bulan. Namun semua tawaran investasi itu fiktif. Korban baru sadar telah ditipu saat ingin mengambil modal dan keuntungan, tersangka NR selalu mengelak. Atas perbuatannya tersangka diancam hukuman 4 tahun penjara. Tim Liputan melaporkan.